Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kiatama 04. Ya, dan kali ini saya terbang di Citali Pamulihan, teman-teman, untuk memantau portal yang mau masuk ke seksi 2 dan seksi 3. Yuk kita coba pantau, teman-teman, ya. Sebelum ke sana, kita coba pantau dulu untuk arus lalu lintas yang melewati tol Pamulihan ini. Terpantau cukup ini juga, teman-teman, cukup ramai lancar begitu, teman-teman. Iya, di sini sudah mulai terlihat untuk portal yang mau masuk ke jalur fungsional seksi 2 dan seksi 3-nya. Terpantau ini saya terbang sekitar pukul 6 lebih 15 menit, masih belum ada petugas yang berjaga di sini, teman-teman, ya. Mungkin akan benar-benar dilakukan fungsional kalau misalnya jalur nasional Sumedang Cirebon macet begitu, teman-teman, ya. Jadi untuk pagi ini masih belum ada petugas yang berjaga di sini. Dan informasi kembali buat teman-teman yang baru menemukan channel Kiatama 04, yang belum sempat menonton di video sebelumnya, bahwa sebelum mau masuk ke seksi 2 dan seksi 3 jalur fungsional ini, harap diperhatikan untuk ketinggian maksimumnya, teman-teman, ya, karena di situ ada portal dengan ketinggian maksimum 2,1 meter. Nah, sekarang drone akan mengarah ke junctionnya Pamulihan, kemudian kita akan melihat untuk ke GTO Pamulihannya. Untuk itu, saksikan terus video ini dari awal hingga akhir, teman-teman, ya, karena di akhir video akan ada pemandangan indah nih seputaran Pamulihan, begitu, teman-teman.
Ya, karena sinyal drone saya terputus, maka ini kembali menuju titik take off, teman-teman ya. Sembari menuju titik take off, saya sempatkan untuk melihat sekitaran pemandangan yang ada di Pamulen ini. Oke, baik teman-teman, cukup sekian saja pantauan update untuk di pemulihannya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan ragu untuk memberikan kritik saran melalui kolom komentar. Saya Kiatama04, pamit izin undur diri dulu. Sampai jumpa di video update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.